bersama Ustaz Haji Zahzan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد سدر بن بيرو سماري سوري سيفنا ني الله سكان الحمد لله شكر لله الله سبحانه وتعالى تنyambung kepada tafsir kita masih lagi pada ayat yang ke 118 hingga 119 daripada surah Taubah iaitu firman Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahabat وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. Dan terhadap tiga orang yang tangguhkan punya taubat mereka hingga bila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka mengetahui bahawa tiada tempat lari dari seksa Allah melainkan kepadanya sahaja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Semuanya Allah lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Demikianlah terjemahan yang saya pilih dari Sahih Tafsir Ibn Katsir. Mungkin ada perbezaan dengan apa yang di tangan tuan-tuan. Kataan yang digunakan oleh Allah SWT di sini daqat, wadaqat alaihim anfusuhum wadaq ila daqat alaihimul ardu bima rahabat. Bumi ini menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi ini luas. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan bima rahabat ini nak ceritakan bagaimana bumi yang luas ini terasa sempit. Bak ni lil mula basah, itu bumi ini digambarkan sebagai besar, luas, dalam keadaan ini luas tapi jadi sempit. Rahabat ini berkata itasa'at, maknanya bumi ini dibayangkan takhayyal arda dayiqatan wa hiya al-ardu al-mawsufatu bi sa'atiha al-ma'rufah. Bumi ini luas tapi dengan sebab kesempitan hati maka rasa kecewa, rasa tertekan, rasa stres, jadilah ia sempit. Sedara, antara doa yang Nabi amalkan kalau Nabi berada dalam kesempitan, iaitulah yang pertama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita pernah belajar doa ni surah Al-Anbiya yang lalu, iaitu dalam hadis riwayat Tirmizi, da'watu dhinnun idza da'a wa huwa fi batni al-hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi shay'in qat illa stujiba lahu. Ni da'watu dhinnun idza da'a wa huwa fi batni al-hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fa innahu lam yad'u biha rajul muslim fi shay'in qat illa stajaba Allahu lahu. Kalau kita berada dalam kesulitan, tekan, amal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah yang berhak disembah, diibadahkan dengan benar melainkan hanya Engkau sahaja ya Allah, maha suci Engkau, semuanya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dalam hadis dijelaskan, kalau kita lihat al-Azkar sebagai contohnya, tidak ada seorang pun yang berdoa dengan doa ini dan kalimah ini melainkan Allah akan makbulkan permintaan ini. Juga tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, sebuah hadis yang lain, Nabi sering doa bila berada dalam kesulitan. Allahumma rahmatuka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kulla la ilaha illa anta. Allahumma rahmatuka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kulla la ilaha illa anta. Maksudnya, ya Allah, rahmatmu yang selalu kuharapkan,
Janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri, walaupun sekejap, walaupun sekelip mata. Perbaikilah urusanku, ya Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan engkau. Ini juga merupakan doa. Bila dibaca dalam keadaan kesempitan, Allah akan bagi keluasan. Kesempitan ni kadang-kadang bumi yang luas menjadi sempit, rumah yang besar menjadi kecil, hati kita yang lapang menjadi susah, gelisah, tertekan, stres. Maka makan doa ni saja. Itu juga sebuah doa lagi. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul huzna, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Ya Allah, tiada kemudahan melainkan apa yang kau jadikan mudah. Sedang yang susah, bias pondering yang kau jadikan mudah apabila kau menghendaki. Ini doa kita amalkan ketika berada dalam keadaan tertekan, sering mengulik Allah sekalian, mengalami kesulitan, masalah dalam hidup. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Ya Allah, tiada kemudahan dengan apa yang kau jadikan mudah. Sedang satu benda yang susah, apabila kau jadikan mudah, maka ia pasti mudah berbanding yang kau kehendaki. Amalkan doa ni, sahabat-sahabat yang kita kemukakan kisah mereka ni, Marara bin Rabi', Hilal bin Umayyah al-Waqidi, begitu juga Ka'ab bin Malik. Mereka ni merupakan insan-insan yang terkenal, orang-orang yang terkemuka, orang-orang saleh. Kesemuanya turut sama dalam perang Badar. Ini Marara bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah terlibat dalam perang Badar. Manakala Ka'ab tidak. Tapi Ka'ab terlibat dalam baik-baik Aqabah, pertemuan yang mana mengajak, menggamit Nabi untuk pergi memperjuangkan Islam di Madinah. Saya ingin mengatakan sekian, bila aku mendapat tahu dari mereka, daripada Bani Salamah, bahawa ini dua orang selain kamu yang bercakap benar dengan Nabi, amal hala pakar sadar fakum hatta yakubi Allahu fik, mereka ni bercakap benar, maka aku rasa aman, hatiku tenang. Walaupun kamu menyuruh aku untuk membohong, tapi aku dah pasti dengar dua orang itu berkata benar. Aku yakin kebaikan dan bersama dengan mereka. Hilang ragu dalam diri, dua orang itu contoh yang terbaik untukku. Kaab berkata selanjutnya, dan mulai waktu itu Rasulullah mulalah melarang orang-orang Islam untuk menghubungi kami bertiga. Tak boleh bercakap dengan kami. Maka semua orang menjauhi kami, sehingga bumi ini terasa sempit bagiku. Itulah nasib kita bertiga selama 50 malam. Kedua temanku ini, mereka diam saja kat rumah, tak keluar-keluar pun. Tapi aku yang paling tabah di antara kami bertiga, aku tak keluar. Aku tak pergi salat berjemaah bersama dengan kaum muslimin dan tetap pergi ke pasar. Tapi tak ada seorang pun yang menegurku. Ya Allah, bayangkan saudara, pergi masuk ke mana-mana pun orang tak tegur, orang tak pandang pun, pandang pun tak boleh tempat lain. Hal itulah yang berlaku kepada Ka'ab bin Malik. Ketika nampak Rasulullah sedang salat, aku pun mendekatinya dan sengaja aku tunggu Nabi sampai selesai salat. Aku berkata dalam hatiku, bergerak-gerak saja bibir Nabi ni, kalau aku beri salam pada baginda, baginda jawab tak agak-agak. Saya beri maksudkan, aku sengaja melihat wajah Nabi dengan harapan Nabi menoleh ke aku. Tapi bila aku toleh pada Nabi, Nabi pandang tempat lain. Bila aku pandang tempat lain, Nabi pandang pada aku. Bila aku pandang Nabi, Nabi pandang tempat lain. Tak pandang pun aku, tak bertentang mata dengan aku. Sekian lama dipersisihkan oleh orang-orang Islam. Satu waktu aku berjalan menuju ke rumah Abu Qatadah. Dia adalah anak pakcikku, iaitu sepupu aku, orang yang paling baik dengan aku. Aku ucap salam kepadanya. Demi Allah, Abu Qatadah tak jawab, tuan-tuan. Malu tak, tuan-tuan? Kecewa, hampa. Orang paling baik dengan kita, kita bagi salam, dia tidak jawab. Ini kisah berlaku kepada Ka'ab bin Malik, sepupunya amat disayangi, iaitu Abu Qatadah. Abu Qatadah tidak jawab. Lalu aku tanya kepadanya, beranikan diri, Abu Qatadah, tidakkah kau tahu bahawa aku ni mencintai Allah dan Rasulnya juga? Tapi pertanyaanku pun langsung dia tidak jawab. Sekali aku ulang tanya, tidak juga dia jawab. Aku ulang lagi, Abu Qatadah, apakah kau tidak tahu bahawa aku ni cinta Allah dan Rasulnya? Akhirnya Abu Qatadah menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Allah wa Rasuluhu alam. Cukup, tak ada lebih daripada itu. Itu saja dia kata. Air mata ku menitik sedari ini kat Rasulian, mendengar jawapan daripada orang yang paling kukasih ini. Dia berpaling daripada aku dan pergi ke tempat lain, tak mau layan lagi dengan aku. Itu saja kata-kata ini. Lalu pada satu hari, ketika aku berjalan dalam pasar Madinah, tiba-tiba datanglah seorang Nabti. Nabti ini orang datang daripada negara Syam. Kulitnya lain, rambutnya lain, buku parasnya lain. Dia ni merupakan salah seorang daripada peniaga yang ada di Madinah.
yang bekerja pun nak perniagaan agaknya. Dia berkata kepada orang yang lalu di hadapannya, boleh tak kau tunjukkan aku mana dia Ka'ab bin Malik? Ini orang asing ni bertanya kepada orang yang temuinya dalam perjalanan di pasar Madinah. Lalu orang yang berkenaan mengisyaratkan kepada nafti itu, itulah itu Ka'ab bin Malik, akulah dia tunjuk kepada aku. Orang pun datang mendekatiku, menyerah sekucuk surat, surat daripada Raja Ghassan. Raja Ghassan ni Kristian tuan-tuan, cerita tentang mutadnya dah lama dah sebenarnya. Raja Ghassan ini menghantar surat kepadaku, cepatnya Kristian tahu tuan-tuan, zaman dulu lagi rahsia bocor begitu cepat. Jangan rasa hairan tuan-tuan. Raja Ghassan ni hantar surat, aku pun kebetulan seorang yang pandai baca dan menulis, aku baca surat itu. Amma ba'd, ada amma ba'd juga rupanya. Sungguhnya telah sampai berita kepada kami bahawa sahabat kau telah kata jafak. Jafak lah, maknanya berlaku dingin kepadamu. Tak hangat lagi hubungan mereka berdua. Kami dengar cerita hubungan kamu dengan Muhammad telah retak. Allah tidak akan biarkan kau di negeri kehinaan. Marilah datang kepada kami. Janganlah jadi orang terbuang di negeri kau sendiri. Ya Allah, cerita orang kristianisasi ini dah lama, zaman Nabi lagi dah berlaku tuan-tuan. Mari datang kepadaku, nanti aku sambut kau dengan baik. Alhamdulillah, masuklah. Dah ada bencana, tak ditegur Nabi. Nabi beri salam, dia bagi salam Nabi, Nabi tak jawab. Kawan baik pun tidak jawab. Jiran tetangga semua tidak pandang muka kita. Tiba-tiba kata Ka'ab, aku ditimpa bencana-bencana berturut-turut. Dan sekarang pelawaan untuk Kristian pula, untuk masuk Kristian pula. Ini bencana yang baru. Ini pun satu bencana. Aku ambil surat itu, aku koyak-koyakkan dan aku campakkan ke dalam tanur. Tanur ni maknanya aku campakkan ke dalam dapur, dapur masak roti. Aku bakar. Tetapi aku mengatakan aku pijak-pijak surat ini. Setelah lalu 40 malam, tiba-tibalah seorang sahabat Rasulullah yang diarahkan untuk menemuiku dan berkata bahawa Rasulullah memerintahkan kau ni berpisah daripada isterimu. La ilaha illallah, bencana yang berikutnya. Aku bertanya, apakah aku kena ceraikan dia atau apa yang patut aku buat? Jawapan orang suruhan Nabi itu, dia telah berkata, jauhkan diri kamu daripada isterimu sahaja. Jangan dekati dia. Tidak boleh tidur bersama, tidak boleh duduk bersama. Suruhan orang itu terus saja kusampaikan kepada isteri. Pergilah kamu balik kepada keluargamu. Kerana ini arahan daripada Nabi SAW. Sahabat-sahabat yang diorang ni, iaitu Hilal dan juga Mararah, macam mana ceritanya? Semua sama, menerima nasib yang sama tuan-tuan. Tiga-tiga Nabi telah pun menyuruh mereka berpisah. Bukan berpisah cerai, tapi berpisah tidak boleh berhubung satu sama lain. Isteri pun tidak dibenarkan Nabi SAW untuk duduk sekali dengan suami yang melakukan maksiat. Suami yang tersilap meninggalkan arahan Nabi SAW, yang ingkar pada suruhan Nabi SAW. Tuan yang boleh kat maksiat. Sepenuh orang yang degil melakukan maksiat ni selepas dinasihati tidak berubah, harus hukumnya kita muqata'ah. Muqata'ah maknanya kita tidak melayannya lagi. Kalau dia kerap melakukan maksiat, kekal melakukan maksiat. Kalau dia pesan orang di kedai ini, kedai orang Islam, jangan jual arak contohnya. Dia degil juga, masih jual arak. Baginya itu penabatan baginya. Rosakkan kemangan umat Islam, anak-anak orang Islam, remaja Islam. Kita jangan pergi kat kedai lagi tuan-tuan. Ini berpandukan kepada hadis yang sedang kita huraikan panjang lebar terhadap pengepungan ataupun boikot yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabat terhadap sahabat-sahabat yang enggan turut serta ingkar pada suruhan Allah dan Rasulnya dalam misi Tabuk. Jadi orang itu berkata, duduk dekat misi, suruh dia balik kepada ayah ibunya. Buat sementara waktu sampai keputusan diturunkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah SWT. Pergilah kau ke sana isteriku, baliklah ke kemauan tu, dan tetaplah di sana sampai datang keputusan Allah untuk kita berdua. Tapi isteri si Hilal bin Umayyah pula, Hilal bin Umayyah ni seorang sahabat Nabi yang sudah tua. Isterinya datang sini menghadap Nabi berkata, wahai Nabi, sesungguhnya Hilal suamiku itu seorang lelaki yang sudah tidak ada kemampuan. Dalam kata lain, dia sudah tidak ada kudrat yang kuat. Dia ni seorang yang tidak mampu menguruskan dirinya sendiri. Syekhun ba'i'un. Syekhun ba'i'un ni maknanya seorang tua yang sudah pun, apa yang kita nak gambarkan, tua yang uzur sangatlah. Kalau saya tidak di sisinya, tiada orang nak berkhidmat untuk dia, wahai Nabi, kata isteri Hilal.
Maka Nabi yang salam pun berkata kepada isteri lalu, boleh, kau boleh servis sebetulnya, boleh menjadi segala keperluannya, tetapi asal saja tidak bersama dengan dia. Boleh menunaikan hajat dia, makan minum, pakaian diuruskan, lain daripada itu tidak dibenarkan. Hidup bersama tidak boleh. Saya kesan panjang dikemukakan kepada orang tafsir. Kita patut mengetahuinya. Dan di sini pengajaran untuk kita timbul sama-sama. InsyaAllah akan kita lanjutkan yang kuliah datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.